Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sebelum kita memulakan kelas, kita buka majlis kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Seterusnya kita tanda tangan untuk baca doa. Okey, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, iftah qulubana futuhal 'arifin. Allah rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin في كل امتحان في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Okay, mudah-mudahan dengan doa tu yang kamu aminkan tu, Allah membuka pintu hati kita untuk mudah kita nak menerima ilmu yang kita akan pelajari sebentar lagi. Okay, baik. Jadi pada tengah hari ni petang lah satu ke satu kira petang lah. Waalaikumsalam. Okey. Petang ni kita akan sambung lagi pengajian kita dalam subjek tajwid. Tajwid ni ialah satu ilmu yang di mana kita nak belajar supaya kita dapat membetulkan lisan kita, membetulkan lidah kita untuk membaca. Baca apa? Baca buku ke baca Quran? Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Quran. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, jadi kita macam biasa tajwid tak menyambung sikit lah. Kita satu hari, satu minggu, satu tajuk saja kita baca. InsyaAllah minggu ni kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya. Sekarang Ustaz nak share screen. Kita mula awal, habis awal. Kali lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Nampak tak Ustaz tunjuk screen? Nampak? Ustaz share. Nampak. Okey, screen yang warna merah tu. Okey. Baik, semua bagi perhatian. Okey, noh dengar elok-elok. Tak ada orang masuk dah. Ya Allah, kelak balik. ya Nabi. Salam. Okey. Baik. Ada lagi masuk? Seorang yang masuk? Okay, pada duduk sebelah pun boleh dengar. Gagal masuk. Tak nak ada orang yang masuk lagi. Okay. Tak ada bibuah masuk, tak ada bibuah. Nak masuk siap. Keluar lah.
Okey. Okey, saya tunjuk skrin. Okey, nampak ah? Boleh lah. Okey, baik. Jadi hari ini seperti yang tertera pada skrin, insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu berkaitan tentang jenis-jenis idgham. Pernah dengar perkataan idgham? Pernah dengar tak? Idgham bila guna, idgham ma'al guna. Okey, pernah dengar lah kan? Okey, itu idgham ma'al guna dengan idgham bila guna dalam tajuk hukum nun mati dan tanwin. Kan? Idgham bila guna dengan idgham ma'al guna dalam tajuk nun mati dan juga tanwin. Jadi hari ini kita masuk tajuk khusus tentang idgham saja. Ha, idgham saja. Idgham ni tajuk lain pula. Jenis-jenis idgham. Okey. Baik, kita tengok skrin seterusnya. Okey, tengok tu. Jenis-jenis idgham. Idgham ni dia ada tiga jenis ataupun tiga bahagian. Ada tiga bahagian. Yang pertama ialah idgham mutamatsilain. Huruf sa, silain. Nak masuk lagi orang? Tak. Okey, tak. Okey, anak ini masuk. Okey, baik. Kita kembali ke skrin. Okey. Seperti yang Ustaz cakap tadi, okey, idgham dia ada berapa jenis? Ada berapa bahagian? Ada tiga. Tiga jenis. Tiga jenis ataupun tiga bahagian. Yang pertama ialah idgham mutamatsilain. Silain. Bukan silain lah. Bukan mutamatsilain. Memang hijaiyah tu huruf T kan? Tapi huruf sa. Mutamatsilain. Ya? Mutawatilain. Katilain. Silain. Huruf sa. Tilain. Tilain. Si. Oh, silain. Mutamatsilain. Huruf sa. Mutamatsilain. Yang kedua, idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Nisain lah, bukan nisan. Nisan tu kereta ataupun batu. Batu nisan. Ni nisain. Idgham mutajanisain. Dan yang ketiga, idgham mutaqaribain. Tu tiga-tiga jenis ataupun tiga bahagian daripada idgham. Kenapa kena ingat ai? Idgham ada tiga jenis. Yang pertama, idgham mutamatsilain. Yang kedua, idgham mutajanisain. Dan yang ketiga, idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Okey, baik. Okey. Baik. Jadi hari ini kita nak fokuskan, kita nak masuk pada bahagian yang pertama iaitu idgham mutamatsilain. Kita tengok ini pertama iaitu kita masuk dulu pertama iaitu idgham mutamatsilain. Minggu depan kita masuk idgham mutajanisain dan minggu kali lagi kita masuk idgham mutaqaribain. Ini kita masuk yang pertama iaitu idgham mutamatsilain. Apakah itu idgham mutamatsilain? Okey, idgham mutamatsilain iaitu apabila ya, apabila kita ustaz ambil highlighter bila nampak sikit dan kita nampak hijau. Okey. Nampak tak? Okey. Idgham mutamatsilain ialah apabila terdapat dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Ingatlah, sebut je mutamatsilain iaitu dua huruf yang sama. Contoh, ba dengan ba, dal dengan dal, ta dengan ta. Faham? Itu dua huruf yang sama. No? Bertemu. Itu dua huruf yang sama bertemu. No? Sedangkan huruf yang pertama berbaris mati ataupun sukun. Dan yang kedua ada ada baris, tak kira lah baris kasrah ke, fathah ke ataupun dam, dhammah. Yang penting huruf kedua tu baris dan huruf yang pertama baris mati, bertanda mati, sukun. Kesan kita, Ustaz bayangkan ada dua huruf yang sama. Itu contoh, Ustaz contoh huruf ta. Bayangkan dua huruf ta, ada dua huruf ta, duduk sebelah-sebelah. Okay, ta yang pertama tu dia sukun mati. Dan ta yang kedua tu dia ada baris
Tak kira lah bagi apa pun, fathah ke, dhammah ataupun kas, kasrah tak ada masuk. Tak masuk, tak ada. Tak ada masuk. Okay, ustaz jangan, kamu jangan tekan apa-apa noh. Jangan tekan apa-apa, takut saya ingat orang masuk. Punya kamu nak tekan butang. Okey, sekali lagi ustaz ulang. Noh, idgham utama silai, senang cerita kamu bayangkan dua huruf yang sama. Contohnya huruf ta, huruf ta ataupun huruf dal ambil huruf dal. Huruf dal. Dal bertemu dengan dal. Ha, huruf dal ni ada dua huruf dal duduk sebelah-sebelah. Dan dal yang pertama tu dia sukun ataupun mati, dan dal yang kedua dia ada baris. Baris apa pun tak kiralah, fathah ke, kasrah ataupun dhammah. Bila dua huruf yang sama ni, satu yang mati, satu yang hidup, kan? Satu mati, satu hidup, satu yang berbaris, duduk sebelah, maka hukum bacaannya disebut idgham mutamatsilain. Kita sebut idgham, idgham apa maksud idgham tu ustaz? Idgham tu maksud dia memasukkan. No, tengok tu. Kan ustaz? Aduh. Hilang highlighter. Highlighter hilang. Okey, ni ha okey. Apa ada idgham? Idgham maksud dia ialah memasukkan. Ha, hukum-hukum ni kan, hukum-hukum ni, hukum idgham ke, ikhfa hakiki ke, iqlaq ke, idgham ma'al gunnah ke, nama-nama hukum tu depa bukan saja bagi ya. Ha, depa bukan saja bagi. Dia ada maksud dia yang sama melalui saat dia masuk ni. Zarpa, zarpa siapa? Fatih. Fatih, Fatih. Okey, noh. Nama-nama hukum yang diberikan dalam hukum tajwid ni, noh, dalam hukum tajwid ni dia nama dia tu berkaitan dengan hukum dia. Ha, contoh memasukkan idgham, masukkan mutamatsilain, maksud dia apa dia? Memasukkan. Idgham masukkan mutamatsilain, dua yang bersamaan. Ha, dua yang samanya dua huruf yang sama. Dia memasukkan dua huruf yang sama. Macam mana nak bawa ustaz? Lagi kita tak contoh dia. Macam mana dia memasukkan dua huruf yang sama? Macam mana kalau huruf yang sama tu bertembung? Ha, kan dia bergabung, dia bertembung, meletup boom, kan? Macam mana dia boleh meletup kan? Kita tengok macam mana cara baca bila mana dua huruf tu bertembung. Ha, dua huruf yang sama bertembung. Contoh Nazim dengan Nazim bertembung, macam mana baca dia? Ha, kan? Cikgu Dilah dengan Cikgu Dilah bertembung, macam mana baca dia? Okay, kita tengok lagi. Dua huruf yang sama bertemu, macam mana cara nak baca dia lagi? Contoh dal bertemu dal. Macam mana cara nak baca dia? Okey, cara bacaan dia kita tengok lagi. Okay. Di sini kita tengok dulu teori cara membaca dia. Iaitu wajib dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Iaitu huruf yang pertama, huruf yang pertama tu yang mati tu kan. Yang baris sukun tu, huruf pertama yang mati yang baris sukun tu dia terus masuk kepada huruf yang kedua yang berbaris. Kan ustaz beritahu tadi, huruf yang pertama dia mati, dia sukun. Sedangkan huruf yang kedua tu mestilah berbaris. Tak kiralah baris fathah ke, dhammah ke ataupun kasrah. Yang penting dua huruf yang sama bertemu, satu mati, satu hidup. Mesti kalau mana pun yang mati kena duduk depan, yang hidup belakang. Ya? Jadi kena masukkan. Okey. Nak bagi faham lagi, kita tengok contoh dia. Ada slide contoh dia. Ustaz, contoh dia boleh tak macam ni? Waraddada. Waraddada. Ha, okey, boleh. Kita tengok sini. Okey, contoh dia. Contoh idgham mutamatsilain. Nampak tak? Nampak tak? Nampak ustaz, nampak. Nampak. Okey, kamu kamu kena respon dengan mulut noh sebab ustaz tak nampak kamu. Ustaz nampak sikit. Kalau kamu tag, ustaz tak nampak apa. Okey. Kita contoh yang pertama. Okey, ustaz kata tadi dua huruf yang sama bertemu. Tengok tu, dal bertemu dengan dal. Nampak tak? Kan, dua huruf yang sama, dal dengan dal. Dal yang pertama dia sukun. Dal yang kedua berbaris. Okey, cara bacaan dia terus masukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Wah. Kamu jangan macam padada dahulu, ha, salah. Memang dal tu dia ada. Dal ni dia mati, dia hukum dia berdetak, betul tak? Kan dal. Ada. Dal dia huruf. Huruf. Okay.
Mencari huruf qalqalah. Qalqalah ada lima huruf. Kan? Qalqalah ada lima huruf. Huruf dal, ba, qaf, ba. Ba, qaf, dal, pa dan jim. Huruf yang kalau dia sukun, dia berdetak. Yang huruf dal. Bacaan dia terus masuk pada huruf yang kedua. Anggap huruf dal yang mati itu tak ada. Macam ada huruf dakhalu. Jangan baca qad dakhalu. Ha kan, detak pula salah ah. Salah. Salah. Huruf yang sama di sini dal bertemu dengan zat tu mai zat. Berangin eh. Okey. Iaitu dua huruf yang sama. Okay. Contoh yang pertama tu dal bertemu dengan dal. Dan dal yang pertama sukun. Dal yang kedua hidup berbaris. Macam saya cakap tadi lah. Dua huruf yang sama bertemu, iaitu huruf yang pertama sukun atau mati dan yang kedua berbaris. Ha, sama contoh di sini. Dal yang pertama dia sukun, dal yang kedua berbaris dan dia baris wal baris fathah. Bacaannya ialah qad dakhalu. Ha, qad dakhalu. Apa kami qaf ni terus masuk dal yang kedua. Qad dakhalu. Jangan baca qad dakhalu. Ha, salah. Faham? Faham tak? Faham. Tak faham lagi tak? Kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh kedua. Contoh yang kedua, huruf lam bertemu dengan lam. Ha, dua huruf sama. Lam bertemu dengan lam. Lam yang pertama mati, lam yang kedua berbaris. Cara bacaan dia terus masukkan kepada huruf yang kedua, dua. Itu lam yang kedua. Bacaan dia balla yakhafun. Ha, jangan duduk bella. Ha, punya peda kan. Jadi dua huruf kan kamu panjang. Jadi bella. Ha, salah. Terus ya bella. Ha, bella ya khafu. Jangan duduk bella. Ha, salah ha. Jangan duduk bala pula tadi. Ha, bala jawab dah. Nah. Jadi ya bella ya khafuna. Ha, bella ya khafuna. Faham? Kamu anggap lam yang mati itu huruf yang mati itu tak ada. Anggap huruf pertama yang mati tu macam tak wujud. Walaupun dia ada dalam tulisan. Nah, walaupun dia ada dalam tulisan. Kamu nampak dia ada. Lam tu ada tak? Pasal apa tak ada? Ada tak? Tapi anggap macam tak ada. Dalam sebutan, dia tak ada. Tapi dalam tulisan, dia ada. Nah, itu. Bala ya khafuna. Faham? Itulah yang dinamakan sebagai idgham mutala. Mutamatsilain, iaitu memasukkan dua huruf yang sama. Ha, di sini yang nombor satu ni dua huruf sama, dal dengan dal. Yang kedua lam dengan lam. Okey, faham? Okey. Baik, yang itu ustaz nak test soranglah, nak tanya sorang kod dia faham. Okey. Ingatlah tiga langkah dia. Langkah yang pertama, ha, ustaz cerita langkah dia. Okey, langkah dia yang pertama cari dua huruf yang sama. Kita tengok balik contoh pertama. Tengok balik contoh yang pertama. Okey. Cara kita nak kenal mutamatsilain ni, idgham mutamatsilain, yang pertama sekali cari dua huruf yang sama. Okey, jumpa dah huruf yang sama, dal dengan dal. Yang kedua, kena pastikan huruf yang pertama tu sukun. Okey, tengok-tengok, okey, dal yang pertama tu sukun, betul lah. Dal yang kedua tu berbaris. Okey, betul. Cukup syarat yang kedua. Okey, syarat yang ketiga, cara bacaan dia. Nah, tiga langkah. Langkah pertama, cari huruf yang sama. Langkah yang kedua, pastikan huruf yang pertama tu mati, huruf yang kedua hidup berbaris. Dan yang ketiga, cara bacaan dia masukkan terus kepada huruf yang kedua. Anggap macam huruf pertama tu tak ada. Jadi ya qad dakhalu. Qad dakhalu. Jangan baca qad dakhalu, salah. Bacaannya qad dakhalu. Ha, tiga langkah. Ingatlah langkah dah. Yang pertama, cari dulu huruf yang sama. Dal dengan dal. Okey. Langkah kedua, pastikan huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berbaris. Selesai. Cukup dua syarat. Lepas tu cara bacaan dia masuk terus kepada huruf yang kedua. Qad dakhalu. Yang kedua pun samalah. Syarat pertama, langkah pertama, cari dulu huruf yang sama. Kita nampak lam dengan lam. Cukup syarat yang pertama. Langkah kedua, pastikan lam yang huruf pertama tu sukun. Okay, kita tengok lam pertama tu sukun. Huruf yang kedua, lam kedua tu berbaris.
ikut syarat yang kedua. Lepas tu cara bacaan dia terus masukkan kepada huruf yang kedua, iaitu balla yakhafuna. Ha, jangan baca ballala yakhufa. Salah. Jadi balla yakhafuna. Cukup dua syarat. Dan ustaz nak tanya. Ya. Apa tu kalau dal mati jumpa dengan domah boleh tak? Dengan dal domah. Boleh. Ha, pastikan macam ustaz cakap tadi, tak kira lah dia baris apa pun. No, dia baris apa pun tak apa. Yang penting yang huruf kedua tu berbaris. Ha, yang penting huruf kedua tu berbaris. Huruf yang pertama tu sukun. Baris apa tak kisah, domah ke, fathah ke, kasrah pun tak apa. Ha, faham? Faham Nazim? Okey, faham. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Nazim, okay, dalam yang tanya ustaz, saya tanya kamu lah. Okey, yang ketiga. Langkah pertama dapat apa Nazim? Contoh ketiga tu nampak kan? Nampak tak Nazim contoh ketiga? Nampak. Okay. Ustaz saya ada tiga langkah. Langkah pertama cari apa Nazim? Cari huruf yang sama. Okey, di sini apa huruf yang sama Nazim? Ba dengan ba. Okey, ba dengan ba. Okey, syarat yang kedua, langkah kedua. Langkah kedua tengok baris dia. Okey, tengok baris dia. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua berba. Baris. Okey, di sini ba yang kedua baris apa Nazim? Garis patus apa? Yang bawah tu kasrah. Yang baris kasrah. Kasrah. Okey. Okey, langkah ketiga cara bacaan dia macam mana? Idrib bi'isaq. Okay. Jadi cara bacaan dia terus masuk pada huruf yang kedua. Jadi kan idrib bi'isaq. Ha, jangan baca idrib bi'isaq, salah. Punya kita nak qalqalah tu, jadi idrib bi'isaq, salah ha. Terus masuk pada huruf yang kedua, idrib bi'isaq. Okey, tahniah Nazim, betul eh? Kita test perempuan pula. Perempuan siapa nak jawab? Bunyi suara sikit. Ha? Siapa cikgu jelah jawab, cikgu jelah. Ha, bagi murid lah murid. Siapa jawab? Ha, murid siapa jawab? Siapa nak try yang nombor 4 ni? Ha, kod dia faham lah nak try nombor 4 ni. Ustaz, saya nak try ustaz. Nak try tiga langkah yang ustaz abang tu. Siapa try perempuan? Laki menang lah. Nazim boleh jawab. Tepuk tangan dekat laki. Tepuk tangan eh. Okay, perempuan pula. Siapa nak jawab? Siapa tu? Sebut nama eh. Wani. Okay, Wani. Okay, Wani nombor 4. Okay. Langkah pertama apa dia Wani? Kena cari huruf dua yang sama. Okay, di sini nombor 4 tu apa huruf yang sama Wani? Zal. Zal dengan Zal. Okay, langkah kedua. Langkah kedua, kena tengok baris. Okay, baris. Kena pastikan yang pertama kena apa ni? Wani? Yang pertama kena baris apa? Baris. Baris apa? Sukun ke, kasrah ke, bermah ke, fathah ke? Yang pertama kena sukun. Sukun. Yang kedua kena berbah? Baris. Baris. Okey. Di sini kita tengok. Okey. Huruf zal yang pertama sukun. Zal kedua berbaris. Baris apa tu Bani? Yang kedua? Baris atas panggil apa? Apa tu tak nampak. Kalau baris atas panggil apa? Baris fat? Fathah. Okey, jadi cara bacaan dia Iz-zahab. Iz-zahab. Terus masuk pada huruf yang kedua. Anggap zal yang pertama tu macam ta'u. Ta'u. Okey, terus masuk pada iz-zahaba. Jangan baca iz-zahab. Ha. Jenang tembok lagi. Nak baca Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ha, dia nak mampir semua. Mic penuh basah hari ni kan. Contoh baca kat mic tu. Mic penuh basah. Ha, basah habis mic. Sebab apa? Sembok kan. Ada tengok video tu lelaki duduk tum tah tum tah. Dia bau mic dia muntah. Ya kan? Dia bau mic muntah sebab apa? Bau mulut dia. Ha, okey. Jadi kena baca. Baca betul-betul lah izzahaba. Nah. Izzahaba. Okey. Baik, faham? Okay, ada apa nak tanya tak? Nak tanya apa soalan tak? Tentang berkaitan idgham mutamatsilain ni? Tak ada ah? Tak ada, ustaz ulang sekali lagi. Dah tau?
melalui contoh dia ni. Okey, idgham pertama selain, kena ingat tiga langkah dia. Yang pertama, cari dua huruf yang sama. Okay, huruf yang sama. Lepas tu kena pastikan huruf yang pertama, yang kedua, pastikan huruf pertama huruf yang kedua berbaris. Yes. Tak kisahlah baris fathah ke, dhammah ataupun kasrah. Faham? Dan yang ketiga, cara bacaannya ialah memasukkan terus bacaan tu kepada huruf yang kedua. Anggap pada huruf pertama yang sukun tu macam tak wujud. Contoh dia qad dakhalu bal la yakhafuna idrib bi 'asakal hajar izhab izhaba. Jangan walaupun huruf tu huruf qalqalah berdetak, contoh dia yang pertama dengan yang ketiga tu kan. Dal dengan ba tu dia huruf qalqalah. Jangan kamu pandai-pandai berdetak lagi qad dakhalu salah. Ataupun idrib bi ka'sa salah. Kelalu dia qad dakhalu bal la yakhafuna idrib izhaba. Awak Nazim pengising ke apa? Wah. Gagak ah. Pastikan Quran ni baca dengan lancar. Sebab tu kata Kemaji, Quran ni kena baca dengan lancar. Sebab kalau kita baca dengan tajwid yang betul, dengan lancar yang elok, satu huruf satu pahala. Satu huruf 10 pahala. Quran kalau kita baca betul, tajwid betul, dengan lancar, satu huruf 10 pahala. Tengok contoh yang pertama ni. Ada berapa huruf? Qaf satu huruf, dal satu huruf, dal 3, kha 4, lam 5, waw 6, alif 7. Ada 7 huruf. 7 huruf maknanya 70 pahala. Kalau kita baca 7 huruf ni 70 pahala. Itu kalau kita baca dalam keadaan kita ni lancar dan tajwid betul. Tapi kalau baca dalam keadaan kalau hadis tu kata biyatata'ta'. Nabi kata siapa yang baca dalam keadaan biyatata'ta' ataupun kalau bahasa Kedah dia terketak-ketak. Jadi dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Contoh dia, okey, qaf 2 pahala dan wala okey, 7 kali 2 14. 14 pahala dah dapat. Tu hebatnya Quran ni walaupun baca dalam keadaan tergagak-gagak dapat got 2 pahala. Daripada 70 jadi 14 pahala. Jadi dapat juga pahala. Nak dapat lebih kena mengaji, noh. Nak dapat lebih kena mengaji. Faham? Faham. Okey, baik. Semua faham? Okey, ada apa soalan tanya? Ada soalan tanya tak? Ustaz tahu kelas 4K mesti letih tau kan. Habis dengan Ustaz Jafiq, hantar tuan Ustaz pula kan. Jadi Ustaz pun tambah lama kelas. Setiap ni Ustaz faham letih. Jadi Ustaz ucapkan tahniah lah. Walaupun kamu letih tengah hari, tak mandi pun ada, tak makan pun ada, tuan masuk kelas kan. Tak tahu gosok gigi pun ada apa. Kan? Tak tahu gosok gigi pun ada. Bangun tidur pukul 11 kan. Bangun tidur 11:30. Bangun tidur 11:30, pasal bersih muka, terus masuk kelas dari pukul 12 tadi, kelas hadis. Lepas tu sambung kelas tajwid mustaq pula. Dah bersih muka lah. Keluar tak seling ke tu, kes nak tidur je lah. Mandi dah. Kan? Jadi tak apa, kan? Jadi kita berhati setakat ni, no? Ustaz keluar lah, Ustaz Sin lah. Okay. Jadi selesai tentang bab idgham. Idgham boleh kita belajar. Idgham mutama sitoh. Mutama sitoh apa? Idgham. Bersilang lidah, mutama titah pula main kan. Yes. Jadi kisah tentang mutama. Oi. Nyanyi apa ni? Ada tok mic ah. Sorry. Ha? Kaitan tentang idgham mutama silain. Itu dua huruf yang sama bertemu, dal bertemu dal, lam bertemu lam dan sebagainya. Okey, mudah-mudahan kamu kita dapatlah membaca Quran dengan tepat lagi betul supaya pahala kita berganda bila kita baca al-Quran.
Okey, jadi ustaz ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kamu semua yang berjaya menghadiri kelas. Hai guys. Kelas 4K dan 4S. No? Jadi segala yang baik itu dapat dari Allah Subhanahuwataala dan korang dapat dari ustaz sendiri. No? Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih ustaz.